Inilah desaku, desa Jago Tegal, di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Inilah desaku pada saat pagi hari, melihat nuansa pagi disertai matahari terbit dan udara yang sangat sejuk dingin. Serta untuk masyarakat di desa Jago Tegal, mayoritas adalah seorang petani. Demi untuk menegakkan sila-sila Pancasila, yang diutamakan di desa Jago Tegal adalah kedisiplinan. Dimulai dari kedisiplinan, kita mengikuti anjuran pemerintah, yaitu menggunakan masker ataupun protokol kesehatan, serta yaitu melakukan pelayanan di posyandu untuk imunisasi. Serta di sini yaitu ada badan desa milik desa atau BUMDes untuk melayani percepatan pelayanan untuk masyarakat desa Tegal. Tidak hanya itu saja, di sini di desa Tegal untuk meningkatkan SDM sumber daya manusia, juga memberikan fasilitas pendidikan yang sangat luar biasa. Tidak hanya prasarana pendidikan serta pelayanan yang lainnya, dengan pemerintahan desa Jago Tegal juga mempercantik, memperindah dengan gotong royong bersama masyarakat desa Jago Tegal. Di sini juga jajaran pemerintahan desa Jago Tegal tetap mengutamakan sila-sila Pancasila, yaitu dengan kegiatan keagamaan. Jangan lupa apabila mau ke desa Jago Tegal, silakan mampir di kuliner terfavorit masyarakat desa Jago Tegal, yaitu di sini ada mie ayam, juga ada oyen yang sangat terpopuler di desa Jago Tegal.